Hai, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Riza Joran. Hari ini saya akan kongsikan dengan anda teknik menggayakan gewang permukaan. Okey, sebelum kita menggayakan gewang permukaan, kita kena tahu apakah itu gewang permukaan. Gewang permukaan adalah gewang yang dipermainkan, yang dipersembahkan di permukaan air. Dan ini adalah antara jenis-jenis gewang permukaan. Nah, ini adalah pensel. Kita ada popper seperti ini, popper, jump frog, soft frog, kita ada soft frog, buzz bait seperti ini. Buzz bait juga boleh dimainkan di permukaan, begitu juga dengan spinner bait. Spinner bait juga boleh dipersembahkan atau digayakan di permukaan air. Selain itu, kita juga boleh gunakan propeller frog dan propeller lure. Baiklah, terdapat empat. Secara asasnya terdapat empat teknik menggayakan gewang permukaan, iaitu yang pertama adalah karawan lurus, kedua walk the dog, ketiga stop and go, dan keempat head shake. So kita tengok macam mana saya menggayakan keempat-empat teknik tersebut. Jom. Okey, ini adalah teknik yang pertama, iaitu karawan lurus. Yang ini saya menggunakan buzz bait. So kita tengok macam mana. So kita hanya perlu retrieve saja. Kemudian saya menggunakan yang ini adalah buzz bait. Kita tengok jump frog pula. Sama juga, kita cast dan retrieve. Soft frog juga sama, hanya perlu retrieve saja. Itu teknik karawan lurus. So itulah teknik, teknik yang pertama, iaitu karawan lurus. Okey, teknik kedua adalah walk the dog, iaitu menggunakan gewang pensel, seperti ini. So kita tengok macam mana. Teknik pensel, kita cuma perlu twist di hujung rod dan retrieve bagi menghasilkan aksi seperti ini. Dia akan ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan lagi sekali. Aksi di hujung joran, di hujung joran. Pergerakan dilakukan di hujung joran dan kita retrieve. Itu aksi kedua, iaitu walk the dog. Okey, yang ketiga adalah stop and go. So yang ni saya menggunakan popper. So kita tengok macam mana. Saya akan melakukan aksi, melakukan henjutan di hujung
joran, kemudian retrieve. Dan lakukannya secara berulang. Teknik ini juga boleh digunakan pada jump frog. Jump frog juga boleh menggayakan teknik stop and go. Soft frog, soft frog juga boleh boleh digayakan dengan teknik stop and go. Okay, yang ini adalah soft frog. Okay, teknik stop and go. Okay, teknik keempat, teknik yang terakhir adalah head shake. Teknik ini di mana ianya akan melakukan aksi, iaitu menggoyangkan kepala. Teknik ini sesuai untuk gewang yang seperti ini. Apabila dilontar atau berada di permukaan air, gewang ini akan bahagian belakang atau bahagian badannya akan tenggelam separuh di permukaan air dan kepalanya berada di permukaan air, bukannya berkedudukan rata seperti ini. Gewang seperti ini apabila kita melakukan jerk atau twist, ianya akan menyebabkan kepala gewang ini akan bergoyang ke kiri, ke kanan atau ke bawah dan kembali ke atas semula. So kita tengok macam mana untuk gewang ini. Head shake. Kita perlu twist, twist kita punya hujung hujung joran dan kemudian kita twist seperti ini untuk mendapatkan gerakan atau gewang ini akan mengangguk atau menggoyangkan kepala ini. Ini adalah teknik head shake, iaitu teknik terakhir bagi menggayakan gewang permukaan. So, terima kasih. InsyaAllah kita akan jumpa lagi.